Selamat datang di channel Kang Pah. Di video ini Kang Pah akan membagikan tutorial cara mengaktifkan sidik jari di HP Poco M4 Pro dan di HP Xiaomi lainnya. Di sini saya menggunakan HP Poco M4 Pro, Xiaomi Poco M4 Pro. Kemudian untuk mengaktifkan sidik jari, kalian bisa klik setelan. Setelah itu teman-teman pilih tarik ke atas dan pilih yaitu sandi dan keamanan. Dan di sini teman-teman pilih yang buka dengan kunci sidik jari. Buka kunci dengan sidik jari yang ini. Kemudian gambar pola yang biasa kalian gunakan. Seperti ini. Nah, kalian tempelkan bisa jempol ataupun jari telunjuk kalian ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan jempol saja karena di HP Poco M4 Pro ini fingerprint-nya di samping ya. Oke, langsung saja tempelkan seperti ini sampai benar-benar lengkap ya, teman-teman. Sampai full seperti itu. Nah, ini sampai full, kemudian ulangi kembali seperti ini. Sampai full ya, teman-teman, seperti itu. Nah, ini sudah selesai mengaktifkan sidik jari di HP Xiaomi Poco M4 Pro. Kemudian klik selesai. Coba kita matikan layar. Kemudian saya akan mencobanya untuk mengaktifkan dengan sidik jari. Saya sentuhkan seperti ini. Nah, sudah bisa. Oke, itu saja tutorial cara mengaktifkan sidik jari di HP Poco M4 Pro dan di HP Xiaomi lainnya. Semoga video ini bermanfaat, dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Kang Pah semakin bersemangat dan kalian juga mendapatkan video yang bermanfaat dari channel Kang Pah. Oke, sekian saja dan terima kasih.